yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat dipersilakan. Ketua Yayasan, Bapak Tommy dan Ibu Kepala Sekolah, Sintuan Sumina Purwokan Kupono, dan pimpinan jemaat di gereja ini, Pendeta Timur Rumohor bersama keluarga, izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya anak-anak kami ya. Saya Tegurna Shalom. Matua Simandupang, istri saya Mempalianti Borpanjaitan. Tuhan mengaruniakan anak kepada kami tiga. Satu Deborah anak pertama di SMA 18 Jakarta Utara. Yang kedua Priscila kelas 6 SD Strada Pejaten. Dan yang ketiga Matthew umur 5 tahun 11 bulan di TKB Rosari Jakarta Selatan. Jadi firman Tuhan kita pada hari ini sesuai dengan tema Natal PGI KWI 2023, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, Lukas 2 ayat 14. Saya akan bacakan keseluruhan ayat ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Disingkatlah satu kalimat ini dengan tema kita, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, dengan subtema melalui semangat Natal warga TK SD Kristen Bukit Sinai mengimani Yesus datang membawa harapan. Demikianlah menjawab pertanyaan akan mendapat hadiah. Siapa yang mendapat hadiah? Menang berapa dulu? Kalau bilang hadiah baru semua ini yang tenang ya, baru fokus siap. Ini ya. Jangan ribut. Nah ini pertanyaan pertama. Oh, ntar dulu slide dulu ya. Next slide, next slide. Next slide, tolong dibantu. Sudah? Oke. Jadi tema ini yang pertama poinnya adalah belum salah. Temanya tadi kan kemuliaan bagi Allah. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita memuliakan Allah? Sebutkan lagi satu dua ya. Dilihat screennya, bagaimana kita memuliakan Allah? Satu dua ya. Tekun beribadah dan rajin belajar, benar sekali. Nah ini untuk yang duduk di sini ya, satu dua tiga. Di mana tertulis tema Natal kita? Ada tangan yang bisa jawab? Oh, kakak ini bisa kali tinggi. Mana mainnya satu lagi dong? Mainnya tadi tulis. Nah, oh ya, disebutkan namanya dan kelas berapa ya? Stand up tulis. Siapa namanya? Kelas berapa? Kelas 4. Gak usah disebutkan favorit color-nya atau hobinya. Gak usah yang kepanjangan ya. Mana? Kita harus tekun beribadah dan rajin belajar. Nih, kalau pendeta tanya, kalau tekun beribadah itu seperti apa sih maksudnya? Berdoa, tepuk tangan, bagi ini ada hadiah ya.
berdoa ya. Jadi kalau yang tekun beribadah itu dia harus berdoa, rajin ke gereja dan mau bernyanyi untuk memuliakan nama Tuhan. Siapa yang mau bernyanyi untuk Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang rajin berdoa? Angkat tangan. Tadi dulu amat pendeta kalau kalian tanya kalau berdoa berapa kali sehari sih? Berapa kali sehari sih kalau berdoa? Gak tahu. Kayaknya bisa. Bahwa pendeta ada rumah kita kecil anak-anak yang ada warnanya. Ini gak ada di Gramedia ya. Ini harus dari toko, bukan dari toko sebelah, cek dulu yang kedua. Nah ini pertanyaan untuk anak-anak kecil. Satu, dua. Dua aja ya. Nih pertanyaannya, sebutkan nama ayah dan ibu Tuhan Yesus. Angkat tangan yang tahu. Ayo duluan, kasih mainnya. Mana mainnya, Mike? Wakasnya, please. Ah, ini. Ya. Kasih ya. Di recording ya. Tunggu kasih mainnya, stand up, please. Berdiri. Siapa namanya? Tunggu, siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Namanya siapa? Bukan nama bapak. Bukan nama kamu siapa? Nama aku siapa nak? Nama aku. Hah? Yang nama kamu? Iya. Oh. Sebutkan, kamu kan tadi angkat tangan. Ya, sebutkan nama ayah dan ibu dari Tuhan Yesus. Angkat tangan. Ah, nggak tahu dia ini. Tadi angkat tangan. Tunggu ya, pelan-pelan ya. Perhatikan pertanyaannya. Tenang dulu yang di belakang. Ini pertanyaan untuk kelas kecil yang di depan ya. Yang belakang nanti. Siapa namanya? Ini kelas berapa? Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Monica. Kelas berapa? Tinggali. Sebutkan ayah dan ibu nama Tuhan Yesus. Maria dan Yesus, tepuk tangan. Maria dan Yusuf. Next slide, please. Glory to the Father, to the Son, and the Holy Spirit. Nah, sekarang yang kedua pesannya ini adalah membawa damai sejahtera. Sebutkan yang ketiga sikap membawa damai sejahtera. Satu, dua, tiga. Sebutkan yang di depan. Iya, pekerjaan ini belum fokus nih, belum lapar nih setengah 12 malam ya. Jadi tiga sikap untuk membawa damai sejahtera. Ulangi sekali lagi ya, baca satu, dua ya. Iya, jadi kalau membawa damai sejahtera, kalau dalam konteks pelayanan Tuhan Yesus, dia membawa damai kepada manusia dan sesama. Tapi untuk anak-anak TK, SD, Bukit Sina ini adalah hormat pada orang tua, hormat pada guru, dan tolak perundungan, no bullying. Itu yang anak-anak cinta damai. Karena seorang anak kecil juga mau bilang tangannya tanpa sengaja mencubit temannya, lalu dia berbicara. Mengolok-olok mengelilingi temannya, lalu ada kekerasan ya. Saya yakin, saya percaya di sekolah ini ada kekerasan. Amin. Jangan sekolah bully, tolak perundungan tidak boleh. Kalau orang yang suka damai sejahtera ya, tidak boleh ada kekerasan atau tindakan sewenang-wenang. Nah ini pertanyaan untuk kelas yang terakhir di belakang ya. Ini dari sini. Kelas TK ini kita kelompok kita juga ya Bu ya. Ya. Sebutkan dua cara untuk mengasihkan bahwa kita mau tanya. Ini jawab yang jujur ya, gak ada aneh ya. Siapa yang pernah berselisih, berkelahi
Dari sini ke belakang ya. 1, 2, 3, 4. Slide-nya di scroll up, Pak. Please scroll slide-nya. Nah, tadi bahwa pendeta mengatakan, memberitakan Yesus lahir untuk membawa damai sejahtera. Nah, sebutkan 3 sikap bukti bahwa anak-anak PK SD Bukit Sinai ini membawa damai. Angkat tangan. Ah, ini kurang nih. Yang apanya bedanya menyalanya kayak Christmas tree. Siapa namanya? Kita di tolong bis. Siapa namanya? Amin. Amin kelas berapa? Kelas 2. Sebutkan 3 aja sikap membawa damai sejahtera tadi. Hormat pada orang tua. Terus hormat kepada guru. Tolak ke Nopuni. Kalau belum menampak tau ada yang tepuk tangan. Ya, boleh kasih tau. Kayaknya makasih banyak. Sampai kan ya. Bulan Desember, bulan sukacita. Kita berdoa, ikuti anak pendeta berdoa ya. Sudah, ini harus tertib ya. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Ikuti bapak pendeta berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini. Merayakan Natal, kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi, memuliakan Allah dengan tekun beribadah dan rajin belajar, damai sejahtera di bumi dengan menolak berhubungan, menghormati orang tua, menghormati guru. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk guru-guru kami, kepala sekolah kami, ketua yayasan especially pada orang tua kami yang mengasihi dan kami kasihi, menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Wah, luar biasa ini. Anak-anak kita tepuk tangan untuk kepada Tuhan. Suara semangat. Tanyaan dong. Luar biasa. Karena Tuhan sudah datang untuk menjadi terang dunia. Sekarang kita memasuki perayaan Natal TK SD Bukit Sinai. Yaitu adalah
Tuhan